Halo guys, kita akan unboxing produk dari Kiyo. Itemnya adalah SSD. Ini untuk apa ya? Luka terbekas melalui Gaminfo kan presiden pouch. Oh, pouchnya sedang kosong. Dan akan kami kirimkan menyusul untuk pouchnya tanpa dikenakan biaya apapun. Mohon maaf atas kendalanya. Jadi nanti ada pouch gratis, bisa custom nama. Tapi perlu diisi dulu nanti custom name-nya. Kalau dikirim ke admin toko. Ya nanti di sini portable Kiyo ya, SSD-nya kita buka dulu. Aduh, kamu beli banyak amat ya. Terus, wah, tarik ini 512 GB. Tipenya PS200 portable solid state drive. Pakai USB-C ini. Ini masih nyangkut. Oh enggak. Seukuran kecil ya. Ukuran seperti ini cukup ringan, cukup bagus, solid. Entah ini bahannya apa, plastik atau open. Ininya kabelnya sayang kaku ya, nggak dapet yang apa namanya, ini C2C, tapi ini bisa juga USB tape A tapi disambung begini ya. Cuma sepertinya kualitasnya masih seperti ini. Ada pergantungan kunci dari Kiyo ini. Mungkin bisa isi data sih. Mungkin bisa simpan data seperti data untuk sementara ya. Kalau SSD biasanya sementara. Biasanya pakai operating system. Nah, ini Kiyo. Ini tipe modelnya PS200, interface-nya USB Type-C, speed-nya up to 2000 Mbps, apa-apa ini bacanya. Materialnya aluminium sih. Operating systemnya Windows XP 7.8.10, macOS, Linux, Android. Wah, bisa juga nih untuk Android. Berarti bisa jadi OTG nih. Bisa jadi untuk OTG. Ininya katanya aluminium. Iya kah aluminium? Sepertinya aluminium. Tapi di bagian sini entah nih aluminium atau bukan nih yang sebelah sini. Sepertinya kombinasi nih antara plastik dan aluminium. Keren bunyi dia. Ininya sudah USB 3.2 ya. Gen 2, terus ininya 20 giga bit per second. Oh, berarti mega ini, bacanya mega ini. Warantinya 5 tahun di sini. Terus dapat pouch gratis juga.
cuma sayang katanya stoknya habis, jadi nanti kita bisa pesan di Tokopedia-nya ke adminnya, langsung minta isi data, nomor, nama, nomor handphone, terus alamat, terus custom name-nya nanti seperti apa gitu ya. Ini PS200, nanti kita foto terus kirim ke adminnya untuk dapat gratis pouch sekitar Desember katanya ready-nya sih. Ya, ini nggak pakai pouch juga ringan sih. Tapi entah kalau misalnya jatuh atau kenapa-napa nih, karena ininya katanya aluminium. Aluminium bisa penyok dong. Ya, kalau aluminium bisa penyok. Materialnya entah pul aluminium atau gimana nih. Di samping-sampingnya sih keras aluminium nih. Kalau bagian sininya entah plastik ya. Jadi nanti tinggal colok aja nih. Katanya nanti tinggal dicobain. Ini bisa langsung ke MacBook nih kayaknya. Soalnya sudah Type-C ya. Oke, begitu saja dari saya Nino. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk checkout-nya nanti langsung ke link yang ada di deskripsi video ini. Langsung official store-nya ya.